Yes. Jalan raya apa namanya, Gus? Jalan raya mau Kintamani. Payangan. Oh, iya. Wis pokoknya kalau pembensinnya tetap ya? Tetap. Dari zaman enggak enak, tetap kayak gini ya, enggak berubah ya. Tetap. Nah, tapi ada yang berubah di sini, Gus. Iya. Apa, Gus? Itu. Nah, jujur ya. Tadi itu kita itu ke sini pangling. Pangling banget. Jadi dulunya di sini itu tempatnya masih ngemper, Gus ya? Masih pakai tenda-tenda gitu ya. Tapi Gus, sekarang babi guling yang terkenal katanya juara ini, Gus. Juara festival babi guling Gianyar. Ya. Udah jadi kayak gini ya. Tapi naik tingkat. Nah, naik kelas. Kalau rasa gimana, Gus? Ya, perlu dicoba. Ya, coba-coba, Gus. Ya. Nih. Lihat. Babi guling main garing. Ini Gus, namanya Gus? Jalan Raya Payangan. Yes. Ini di Payangan ini yang terkenal kan babi guling pasar ya? Ya. Pasar Payangan itu terkenal. Tapi kalau pengen nyari yang beda, nah ya salah satunya bisa ke sini ya. Babi guling apa namanya? Guling Menggereng. Menggereng. Ini Gus, sama Gus. Apa api, Gus? Api tempatnya sekarang. Mesen no, Gus? Sabar, antri. Antri ya. Tempatnya baru, Gus. Iya, baru. Ini yang namanya yang beli ngalir ya danti ya. Dari tadi datang. Ini kalau enggak nang pesen, Gus. Ini enggak dapat, Gus. Nah, di absen menunya dari sini aja, Gus. Enggak kelihatan ya. Sekarang modelnya dikaca-kaca ini, Gus. Di grup batas. Guys, sekarang tak pesenin satu porsinya, Gus. Yes. Masih nyore, nunggu ya. Oh, tapi stuck, tapi separuh. Modelan bukit. Iya, ini kalau di absen menunya satu-satu ya, yang paling kelihatan ya ini ya, nawar, gorengan merah. Terus ya. Daging apa nih? Daging babinya. Ada gorengan. Iya. Siram buat. Woi. Pagi ngat babi guling gini ya. Agak mangap, Bos. Kulitnya stres. Nih, satu. Nama kulit. Ya, boleh. Ada. Ini bagus. Kalau dilihat dari tempat yang baru ini tetap ya, tetap ramai ya. Nah, ini ya. Kalau pagi-pagi sudah ngelihat babi guling yang selengkap ini, satu porsi kayak gini, berapa tadi harganya? 25.000. Tapi dapatnya udah kayak gini.
Gimana gimana? Worth it? Nah, ini ceritanya kita masih ada di Payangan ya. Payangan. Di Payangan. Tadi ceritanya dari pasar, hunting-hunting pasar, sekarang nyobain yang di sini, yang di tempat yang di tempatnya main garing yang baru. Nah, kalau dulu kan masih ngemper. Dulu masih ngemper. Sekarang ternyata istimewa banget. Dulu langsung rek, siap senrek. Ini aku sih enggak usah dikasih makan sekarang udah. Sudah dua kali tadi dia makan. Ikut ares kan. Oh iya. Yang bikin menonjol. Pokoknya kalau cirinya syuting-syuting di daerah Payangan gini wis resikonya ya. Banyak-banyak tayu-tayu. Yang istimewa begitulah pokoknya ya. Ini sopir tayu. Kita coba nih jebut ares. Jebut ares. Ya, Pak. Rasanya itu khas Gianyar Payangan. Baru aresnya ya, baru jebut ya. Aresnya ya. Belum. Wih. Lawarnya. Tapi kalau dari packaging-nya ya mirip-mirip babi guling khas banyak Payangan ya? Kebanyakan ya rata-rata gini. Bumbunya mana bumbunya? Bumbu dagingnya. Itu bumbu hijau di sini tuh, ya, di sini tuh. Hijau. Nah, di sini tuh yang terkenal ya. Bumbu hijaunya ini. Sambal hijau. Sak bumbu-bumbunya ikut hijau-hijauan ya. Bener rasanya juga penasaran, miler ya. Di si Agus tadi ya. Dapatnya dia di terminal ya. Sekarang ya enggak dapat yang di sini ya. Iya. Yeah. Masuk rating ya, Pak. Itu rating 15. 15 ya? Cepat jelasin dulu dari rasa tekstur bumbunya kayak apa? Ini kan tumben nemu babi guling yang bumbunya hijau. Ini sambalnya tuh sambal hijau. Iya, sambalnya, bumbunya. Kayak nasi Padang. Nasi Padang. Tapi ini walaupun sambalnya hijau, tapi masih yang khas itu masih ini loh, potongan-potongan lomboknya yang masih gelentengan-gelentengan ini loh. Itu enggak dikeprek ini sambalnya ya? Enggak. Masih dirajang ya? Heeh. Yang gue pertanyakan satu, rasa dagingnya gimana? Nah. Bumbunya masuk ke dalam dan lembut dagingnya. Coba sirek, ditesi. Nah, kalau dari potongan dagingnya, coba lihat dari potongan dagingnya. Emang gede-gede gini ya? Iya. Nah, langsung jelasin rasanya. Ya, Pak. Itu lembut dagingnya. Lembut ya? Potongannya besar-besar. Potongannya gede-gede, walaupun potongannya gede tapi kerasa ya. Iya. Kesap ya? Mbak pakai nasi. Shrek. Ya, Pak. Masuk. Coba. Nasi juga bisa. Emang beda kalau babi guling yang juara ini emang beda emang. Ini lawarnya kalau di Bali jukut paku namanya. Mana jukut paku? Jukut paku. Ini ya namanya jukut paku ya. Beda dari yang lain jukut paku. Baru tahu. Jukut paku mempunyai ciri khas masing-masing. Oh iya. Terus apa lagi yang beda? Ini kan gorengannya daging goreng. Oret. Ini ada ini lemak goreng. Lemak goreng. Iya, gorengan. Kita lanjut makan dulu. Ya wes lanjut aja makan ya. Wis dienakno rek. Nih, kapan lagi? Jauh-jauh dari desa ke desa. Ke desa, tapi bukan desa sebelah. Desa luar kota ini. Apalagi bisa menikmati giling juara seret potongan kikil. Oh, ada potongan kikil juga? Ada. Dia pakai ares. Oh iya. Masuk. Dagingnya lembut. Ini lembut banget ya. Tulang. Di balik lembutnya daging ada tulang. Ada tulang. Ya pasti. Kalau di oret. Ini tumben nemu yang seneng oret gitu ya. Mangap. Kayak si ubi itulah. Kayak apa? Ubi campur telur. Oh. Oretnya itu rasanya kayak ubi gitu. Ya, dicampur ubi. Campur ubi. Kalau di Bali selo. Selo.
Oke. Ya, apa ya, apa ya. Itu apanya itu? Yang belum dihabisin apanya? Kayaknya udah mau habis ini. Babi umurnya. Oh iya. Panas banget ya. Oh. Kenyal menggumpal. Heeh. Mm-hmm. Ini asli full senyum. Full senyum. Ya. Kalau salah satu babi guling yang memang meciri, guys ya, yang meciri. Ya memang ya salah satunya di sini. Cirinya yang pakai sambal hijau, terus bumbunya juga warnanya ya hijau-hijauan lah pokoknya ya. Sayur paku ini lawarnya. Sayurnya juga sayur paku. Orang lain pakai ini panjang-panjang. Sayurnya juga beda. Ya salah satunya di sini. Jadi makanya kalau pengen supaya nyobain babi guling yang enggak itu aja, salah satunya ya cobaan di sini. Nih, suapan terakhir untuk netizen. Oh, suapan terakhir si akeh nang sini. Tapi ya tetap pokoknya kalau nyari babi guling itu ya harus totalitas tanpa batas. Iya. Ya pak, ya pak. Yang paling bikin enak dari tadi di sini apa? Kulitnya. Kulit kan udah standar re. Kulit sama babi gorengnya. Gorengnya ya. Yang merah. Oh, yang merah tadi. Kan, pokoknya ya selalu, wes nggak usah kaget kalau ngeliat yang gini-gini nih di setiap syuting itu selalu ada, wes nggak mungkin enggak. Mana kia? Ya lumayan lah, Gus. Mambu sih kalau Gus makan ikan lagi Gus. Iya. Cik ini Gus ini mambu sih makan ikan lagi. Penyayang loh, anjing ya mas. Oke udah. Jadi habis ya. Gus apa terakhir? Ya. Oke, senang nawi. Wih, gede. Itu kulitnya kulit pipi tadi tuh ya. Oh pipi ya. Makanya tebal dia ya. Juicy ya. Keren. Segar ya. Jadi ya. Ini kan jalur ke Kintamani gitu ya. Iya, nanti Kintamani langsung. Nah, jadi kalau yang baru berangkat terutama, kalau pulangnya dari Kintamani pasti tak jamin habis. Ya. Yang baru berangkat ke Kintamani, sarapannya ya mending sarapannya di sini. Kalau yang belum pernah nyoba, ya. Untuk nambah skill. Nah, nambah skill perbabi gulingan duniawi nah, di sini. Kayaknya kalau makan di sini tuh puas sampai lemas. Iya, puas sampai lemas ya. Iya. Soalnya nasi ini banyak. Payangan ini memang rata-rata enggak pelit nasi ya. Iya. Nguli. Heeh. Pokoknya kan yang penting kan udah tahu gimana babi gulingnya di tempatnya Men Gareng yang baru ini ya. Iya. Tempatnya tambah istimewa ya. Bisa datang sore ya, jangan lupa. Sesi Entres Kuliner. Betul.